pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar menulis dan membaca ca, ce, ci, co, cu. Ya, yuk ikuti Miss Vika. Bagaimana cara menulisnya? Dibukanya dari titik merahnya ya. Tidak sesuai dengan titik-titik merah, tidak apa-apa. Oke, kita mulai. Dibaca dulu, ca. Ya, lagi. Ca. Nah, nanti kalian selesaikan sampai selesai ya. Lalu yang bawah, c. C. Ya. Oh, ini kurang bagus, boleh dihapus ya. Lalu selanjutnya C. Nah, lagi C. Oke, selanjutnya Co. Wah, ini kebesaran ini ya. Nah, kita buat hurufnya huruf kecil. Co. Wah, lagi Co. Ya, sekarang Cu. U-nya ada ekornya sedikit. Oke, Miss Vika sekarang mau kasih contoh menulis yang tidak boleh, yang salah. Tidak boleh seperti ini. Nulisnya di sini. Nah, naik-naik seperti ini tidak boleh. Ya. Atau kalian buatnya besar lalu A-nya sampai keluar garis seperti ini. Ini juga tidak boleh. Ya. Kalian lihat hurufnya harus sama, tingginya harus sama. Ya. Oke, setelah selesai nulis semua baru kalian baca. Ca, ce, ci, co, cu. Oke anak-anak, selamat belajar menulis dan membaca ca, ce, ci, co, cu. Tetap semangat. God bless you. See you.